Hello guys, saya lagi sampai Michael punya sharing sudah. Welcome to my video. It's me, Michael from Car Life Automobile. So hari ini kita mau sharing satu kereta yang sangat rare dekat kita Kuching. Bukan rare, tetapi kurang ada customer ambil untuk ubah suai. So hari ini kita ada satu customer, kita punya Hyundai Sonata. Pasang kita punya Mohawk 2+32 9 inci punya Android player. So ini adalah kita punya product review serta sharing. So jom kita pergi tengok after kita itu Hyundai Sonata after pasang punya result. Okay lah, ini adalah kita punya Hyundai Sonata pasang kita punya Mohawk 2+32 punya Android player. So first macam dulu kita sharing dia punya casing dulu. Ini jenis aftermarket punya casing. Ini casing besar sikit. Okay, ini Sonata. Dia maksimum pakai 9 inci ya. Maksimum pakai 9 inci. So dia punya casing start from sini. Start from sini pergi ke atas. Start from sini dia yang shape segi tiga. Sampai pergi ke bawah. Sini aircon punya button semua pakai balik ha. Sini aircon punya button. Cabut lama punya fit in dekat sini. So dia punya cover sampai sini ya. Ikut ini shape. Sampai sini ini hitamnya. Ikut ini shape. Okay. Sui-sui double signal semua pakai balik. Ini kiracun lah. So saya ini bosku, dia pilih kita punya Mohawk 2+32 Go Series punya Android player. Maksud dia 2GB RAM, 32GB punya internal memory. So sekarang first kita introduce dia punya player dulu. Kita ini jenis punya Android player. Dia ada radio, dia ada dua USB port. So satu you boleh untuk phone charging, satu you boleh untuk MP3 serta MP4. Selain tu dia built-in Bluetooth juga. Bluetooth you boleh untuk phone call atau you boleh untuk Bluetooth lagu punya connection. So kita punya Mohawk Go Series paling syok punya yang dia punya equalizer. So sekarang saya show dia punya equalizer bagi kawan-kawan tengok. Dia built-in 48 band punya equalizer. So maksud dia satu patch ada 16 band punya equalizer. Ini patch 1, patch 2, patch 3. Dan selain itu dia pun built-in ada time alignment. So customer boleh pilih you punya mana-mana punya sound position. So sini yang you boleh adjust dia berapa hertz for kita punya front sama rear punya speaker. Sini yang front rear punya itu fader. Sini next time you ada pasang subwoofer, you boleh adjust itu subwoofer punya bass besar kecil dekat situ. Okay, so dia punya equalizer sangat kacak. So sekarang kita cuba dia punya touchscreen dulu. Ini adalah kita 9 inci IPS punya panel. Touchscreen quite sensitive. Touchscreen quite sensitive. Dan ini AUX. Kalau kawan-kawan next time ada pasang front camera, front camera boleh connect pakai sini juga. Okay, senang sikit dan convenient. Sekarang kita cuba dia punya YouTube. Kita cuba dia punya YouTube dulu lah. Boleh full screen. Ketika tiba-tiba ombak di laut suruh cinta kita berdua tetap pasang. Sound quality sangat kacak. Okay, so ini jenis punya Android player. Malam you buka lampu, dia pandai dim. Dan sini punya button semua ada lampu. Kalau you masih rasa sangat terang, you boleh scroll down dekat sini. You boleh scroll down, you boleh adjust dia punya brightness from sini. Nah, ada tengok sudah gelap. So kalau hari ini you hanya mau enjoy dia punya bunyi saja, you boleh tekan sini. Dia boleh screen off tetapi lagu masih. Okay, screen off tetapi lagu masih. Sangat kacak. YouTube semua sui-sui. So after this, for kita punya Mohawk Android player, dia pun ada built-in ini OTT punya apps. OTT adalah maksud dia ada built-in itu Wi-Fi TV. So you boleh enjoy TV 1, TV 2, Astro awal ni semua free punya. So sekarang jom kita pergi cuba. Resolution sangat kacak. Tidak lagging juga. Ini semua yang free punya TV, tak perlu bayar. Okay, so kawan-kawan,
sentiasa customer tanya saya, so ini jenis punya Hyundai Sonata, kalau after pasang, after market punya player, steering control dapat pakai atau tidak? Okay, sebenarnya steering control kita boleh sambung balik ha. Nah, so sekarang saya show itu steering control bagi kawan-kawan tengok. Steering control semua boleh pakai ha. Steering control semua boleh pakai. Okay, for saya punya opinion, kalau pasang for kita punya Hyundai Sonata, kira sangat kacak dan perfect fitting juga. So kawan-kawan, sesiapa yang ada minat mau pasang itu Android player for kita punya Hyundai Sonata, jumpa kita dekat Car Life Automobile, WhatsApp saya atau drop message dekat bawah. I akan reply you as soon as possible. Thanks for watching my video. Thank you for support Car Life Automobile.